Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack 87, yaitu channel transmigrasi dan seputaran pertanian seputaran Kalimantan Utara. Bang Jack masih di transmigrasi UPT Tanjung Buka SP10. Ya teman-teman, cukup menarik transmigrasi di sini teman-teman. Transmigrasi Tanjung Buka SP10 ini dibuka pada tahun 2020 awal, atau ada yang mengatakan 2020 awal, ada yang mengatakan tahun 2019 akhir. Ya, mendekati lah teman-teman. Ini teman-teman perkampungan Bekasi Transmigrasi ya. Lagi-lagi Bang Jack di sini tanpa narasumber nggak apa-apa. Melihat pemandangan transmigrasi yang kayak gini itu sudah cukup membuat hati Bang Jack puas ini. Apalagi ditambah itu, apa namanya itu, pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai itu, ya Allah. Baru berjalan 3 tahun sudah bisa panen degan atau panen kelapa, luar biasa sekali. Kenapa demikian teman-teman? Karena di lokasi ini dulunya adalah perkampungan teman-temannya. Oke. Karena di sini dulu ada perkampungan teman-teman, yaitu perkampungan Lebak Pengantin namanya. Jadi di perkampungan dibuka dari pemerintah untuk lokasi transmigrasi. Makanya itu di sini ada nilai plusnya, karena nilai plusnya yang pertama lahannya sudah bersih, dan yang kedua pohon kelapanya sudah tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Ya, lokasi rumahnya juga masih kelihatan baru-baru itu, lokasi di sini. Mantap. Dan di sini juga sudah ada yang bangun sarang walet, teman-teman ya. Sarang walet. Sudah mulai terisi nih sarang waletnya nih. Mulai banyak teman-teman itu ada yang keluar masuk. Anu burung waletnya ya. Untuk di sini ini kawasan tran lokal. Tran lokal teman-teman. Dan untuk tanamannya untuk saat ini yang ada di sini adalah padi. Ini teman-teman. Ini yang unik ya daripada di lokasi-lokasi lainnya ya. Ini di lokasi lainnya seperti UPT Sepunggur, ini untuk tanaman padi ini setahun sekali, yaitu kalau nggak salah di bulan-bulan 10, masuk bulan 10 sudah waktunya tanam padi teman-teman ya. Tapi untuk di lokasi UPT Tanjung Buka SP10 ini ya, di maksudnya walaupun nggak nunggu bulan 10 tanamin padi aja teman-teman, karena apa maksudnya lahannya ini belum stabil, maksudnya belum semua tanaman belum bisa tumbuh subur seperti halnya di UPT-UPT lainnya di Tanjung Buka dan juga di UPT-UPT lainnya yang ada di Kalimantan Utara. UPT Tanjung Buka dan UPT Sepunggur jelasan teman-temannya di sini. Dan tadi ada masukan dari salah satu transmigran untuk di UPT Sepunggur, UPT Sepunggur lagi ya Allah. Untuk di UPT Tanjung Buka SP10 ini harapan seduh-seduh transmigrasi segera diadakan tanggul blok supaya debit air kalau lagi pasang besar nggak masuk ke lahan pertanian warga dan warga bisa bercocok tanam seperti halnya sedulur-sedulur transmigrasi yang sudah duluan berangkat seperti UPT Tanjung Buka SP1 sampai SP9 itu alhamdulillah sudah bagus, dan juga UPT Sepunggur yang baru berjalan 5 tahun juga alhamdulillah sudah program tanggul bloknya sudah terrealisasi dan juga sudah mulai bagus juga seperti video-video Bang Jack sebelumnya.
sudah mulai bagus ditanaminya. Tapi untuk ramigasi UPT Tanjung Buka SP 10 ini masih hanya bisa ditanemin padi, teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti padinya bisa panen. Ini sebenarnya sudah waktunya panen, teman-teman, padinya. Cuman nanti kita lihat dulu. Coba Bang Jack lihat sedikit contoh padinya. Apakah ini ada berasnya atau enggak? Maksudnya kalau enggak ada berasnya berarti sudah dimakan lama, kalau belum. Oh, masih ya. Sudah ada berasnya, teman-teman. Ini sudah waktunya panen, teman-teman. Emang semua itu butuh proses ya. Di UPT Sepunggol sendiri juga ramigasi baru jalan 6 tahun, itu juga baru 5 tahun baru ada apa itu. Sudah mulai di bisa tergarap lahannya. Semua itu memang butuh proses. Siapa yang menikmati proses dan bisa menggarap lahannya dengan tekun, insya Allah bisa berhasil. Ya mungkin segitu dulu teman-teman vlog dari Bang Jack di lokasi ini. Dan tak lupa untuk saya ingatkan subscribe, dukung terus channel Bang Jack 87 dengan cara like, comment dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.